kayu ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum sahabatku, saya mendapati api serana di tumpukan kayu bakar. Keberadaan sarangnya ini juga di tempat yang rentan terkena air hujan. Kita akan pindahkan lebahnya ini sahabatku pada kotak kardus ini. Ini kotak darurat. Itu terlihat koloni lebahnya sahabatku. Kita bongkar terlebih dahulu tumpukan kayu di atasnya ini. Kita singkirkan. Lihat koloninya sahabatku. Kita membuat asap terlebih dahulu. Susur sarangnya menempel pada kayu ini. Kayunya ini sarangnya berada di sini sahabat. Sarangnya kayu ini. Astagfirullahaladzim jatuh sahabatku. Sarangnya. Sarangnya berceceran. Saya sahabatku, sejumlah sisir sarangnya ini. Ambil sejumlah sisir sarangnya, kita pasangkan pada bingkai. Pasangkan sahabatku satu persatu sisir sarangnya ini. Saya sudah tidak memiliki kotak budidaya, kita memakai kotak kardus sahabatku.
kata kardus. Masih ada satu buah sisir sarang yang guna lagi sahabat lu. Buah sisir sarang ini pasangkan kembali sini. Mencari sosok ratu lebahnya. Saya tidak membawa kurungan. Ini ratunya ketika kita dapat kita ikat sahabatku. Ini dari pelepah pisang yang sudah kering. Ini akan kita gunakan untuk mengikat sang ratu lebah. Ratunya kita ikat ya. Kita berupaya mencari sosok ratu lebah habis serananya. Kita cari sahabatku sosok ratu lebahnya ini. Aku yakin ratunya ada di sini. Kerumunan lebahnya. Jatuh. Oke, kita dekatkan di sini. Karena di bawahnya ada sisiran sarang. Ratu lebahnya sahabatku, ini ratu lebahnya. Bisa dilihat, tertangkap ya sahabatku, ratunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ratunya akan kita ikat sahabatku. Kita membuat simbol terlebih dahulu. Ratunya sebentar, tarik sahabatku seperti ini. Saya mencari benang sahabatku untuk mengikat sosok ratu lebahnya ini. Kita ikat pada bagian perutnya sahabatku. Kita ikat pada bagian perut lebahnya ini. Saya teringat saat dulu belajar mengenal lebah madu, saya pun mengikat seperti ini sahabatku memakai benang. Oke, setelah saya ikat, kemudian kita tempatkan di sini sahabatku. Kita tempatkan di. Oke, ratunya kita tempatkan di sini. Ini ratu lebahnya. Tempatkan di sini. Pemindahan darurat ini sahabatku. Kotak tidak ada, kurungan ratu tidak ada. Sahabatku, ini lebahnya telah bergerumbul pada kotak kardus ini. Kemudian kotak kardusnya ini kita tempatkan sahabatku di tempat sedia kala di sini. Kita tempatkan kembali sahabatku di sini. Oke, sesegera mungkin saya membuat kotak budidaya kembali. Demikian sahabatku, proses pemindahan lebah piserana di kotak kardus. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.